Hari ni dalam Kecap Makan, dia punya episod special sikit. Kita panggil itu reaksi bongok. Okay. Kita panggil episod istimewa. Sebab apa, Mah? Kita secara sedar, tak sedar. Oh, dia sedar dulu, betul-betul tak sedar. Dah setahun. Yes. Dah setahun lah. Setahun lebih lah sebenarnya. Setahun lebih lah. Dan kita pun dah berjaya mencapai 60,000 subscribers di YouTube. Okay, dan juga 80,000 dekat Facebook, 100,000 follow kita dekat Facebook. Okay. So thank you dekat korang yang selama ni support kita orang. Video yang best dan juga tak best, tapi korang layan juga. So kita orang sangat-sangat berterima kasih lah ke korang. Alright, okay. Jadi hari ni kita nak pilih 5 makanan yang pernah kita makan, Ma. Okay. Dekat Belah Utara. Ni kira throwback kan? Throwback. Memang throwback. Yang mana makanan-makanan ni, Mah, sentiasa terapung-apung dalam kepala otak kita, Mah. Maksudnya, okay. Sebahagian daripada sel-sel otak kita, Mah, merindui makanan tersebut. Bukan boleh perut. Ingat dia punya taste. Yes, bukan perut, Mah. Otaknya rindu. Alright. Jadi, yang first kali kita rindu dekat Belah Utara ni, Mah. Setiap kali kita nampak kedai mamak, aku teringat dia maju. Dia maju. Itu memang best lah. Ni sebut nama dia maju, Mah. Kecoh dia. Kecoh. Agak-agak. Dia punya sedap lah. Aku suka dia maju tu sebab dia punya makanan tu, dia punya kuah dia tu, pekat. Dah balik basuh tangan dengan klorok. Boleh bau lagi tu. Ui, tak boleh brain tu. Kan, memang lah. Aku, first time makan dia maju adalah waktu first episode Kecap sebenarnya. Selepas daripada tu, pengalaman aku, moloket. Pergi kedai, pergi Perlis pun balik tu singgah dulu. Singgah, sanggup. Pergi Penang dengan family aku, Dan Maju juga. Itu betapa hebatnya penangan Dan Maju. Itu aku rasa satu-satunya kedai yang aku sanggup beratur lah. Oh yes. Rasa sampai sekarang lah, mana-mana nasi kandar aku makan, Mah, tak boleh beat Dan Maju lah. Tak boleh beat lah. Tak boleh. Itu kita orang punya taste lah. Korang tak tahu lah. Tapi kalau korang yang belum pernah makan lagi Dan Maju, itu kat utara lah. Kalau korang belum pernah makan lagi nasi kandar Dan Maju ni, memang well recommended lah. Wajib. Dia tu hukum wajib, Mah. Wajib. Okey. Dan yang kedua, kalau kita sebut pasal Penang ni, Mah. Aku tahu. Apa dia? Roti jala. Roti jala dekat Astaka Tun Sadon tu, dia punya kuah kari daging tu. Ya Allah. Korang memang kena pergi rasa diri. Nak explain dia susah. Texture dia tu. Ui, dia punya daging tu, isi dia lembut. Lepas tu dia punya kuah kari tu pekat. Lepas tu dia bukan macam kuah kari yang biasa macam cair, air. Dia pekat. Dia macam ada something kat situ. Macam kuah laksa yang pekat tau. Yes. Tapi dia kari. Yes. Nampak? Memang sedap. Sedap gila. Aku tak jumpa lagi, Mah. Roti jala bersama-sama dengan kuah kari yang sedap melainkan dekat Taman Tun. Betul. Aku tak jumpa aja. Sofa tak jumpa. Setiap kali aku makan roti jala, Mah, mesti aku nak comparekan dengan itu. Itulah. Itu dia sekarang kita orang, bagi kita orang itu dia punya benchmark. Benchmark dia. Benchmark dia. Kalau kau nak sedap, kau kena boleh lawan dia. Yes. Kalau nak roti jala kau sedap, sama level kari kau kena beatnya dekat Astaka Taman Tun Sadon tu. Betul. Itu kita orang punya level lah. Kalau korang punya level, kita tak tahulah kan. Mungkin kita korang, korang pernah jumpa yang lain sedap. Tapi kita belum lagi lah. Yes. Okay. Lepas tu, Mah, kalau kau dekat Belah Utara, apa yang sentiasa merindui bila nak tidur je kan? Terbau-bau lah. Bukan rasa, Mah. Terbau terus. Terbau Yes, walaupun benda tu tak wujud depan kau, tapi dah bau. Yang ni yang paling atas sekali. Paling atas sekali. Atas dia maju ke apa? Tak, dia bukan sedap tu paling atas. Dia location dia paling atas sekali. Perlis. Daging bakar sedap. Yang tu cakap kau daging bakar. Lapar bodoh. Manis dia. Yes. Lembut dia. Itu first time, Mah. Dalam seumur hidup aku, Mah, aku makan daging bakar yang sangat sedap. Betul. Sedap. Ayam siap tapau lagi. Dia punya daging tu kau gatah je pun dah sedap. Dah cukup lah, tak payah makan dengan nasi. Yes. Sebab daging tu dia lembut, lepas tu dia punya marinade tu satu benda yang lain lah. Bukan normal ataupun tipikal punya marinade yang dia pakai. Betul. Dia punya perapan tu. Perapan dia, Mah. Kita panggil meresap dalam daging tu. Yes. Hui. Nampak simple je. Yes. Nampak macam tak ada apa, nampak kosong. Tapi bila kau masuk mulut, mengucap kau. Okay, next. Yang ni dekat Penang. Penang. Penang kat mana? Penang, tak silap aku dia dekat Padang Kota. Oh, Padang Kota. Okay. Sekejap.
Apa ada kat padang kota selain daripada kerang bakar? Kerang bakar. Mi sotong. Ui. Ui, itu cakap kau. Mi sotong. Ui. Orang boleh kata Penang tu kalau tak pergi makan mi sotong tu tak complete lah. Nampak? Tapi memang aku ingat lah rasa manisnya, pedasnya, sambal tapi sotong. Tapi kalau kita tengok tu dia macam pedas gila tapi sebenarnya tak pun. Sebab dia merah. Ha, tapi sebenarnya tak pun dia macam dia lebih manis sebenarnya daripada pedas dia. Kalau tengok ngeri. Dia panas. Masa aku nak makan benda tu, aku teringat satu lagi mi yang popular dekat Malaysia ni kat Melaka tu, mi bodoh. Dia si akak-akan macam tu. Cuma yang ni merah, versi merah ada sotong. Tapi dari segi persembahan tu, mi bodoh tu tak ada apa. Yalah, maksud dari segi persembahan tu lah. Maksudnya main cedok campak je. Betul, mi bodoh tu mah dia ada telur dengan sambal kot. Lebih kurang lah, lebih kurang adik-adik. Sebab Penang ni memang kita kenali sebagai syurga makanan lah. Salah satu kat Malaysia. Ada lagi mah? Kelantan. Ada lagi. Kelantan. And then Sabah Sarawak pun aku rasa boleh cakap macam tu lah. Banyak juga makanan saya. Kalau pergi Kelantan mah, budu tu aku minum. Minum Harian lah? Yes. Bangun pagi minum budu. Macam minum ekok. Bangun pagi budu. Minum. Dahsyat, Weh, aku mah penggemar nombor satu budu. Okey. Budu dalam mangkuk tu mah, kau bubus tepek tempoyak. Jadi teruk. Okey, dan paling last sekali mah. Last sekali apa? Ini bukan dalam kategori yang kita panggil sedap. Melampau-lampau. Okey. Tapi apa yang aku suka tentang makanan yang dia hidangkan ni, adalah disebabkan portion dia. Portion lah? Yes. Portion dia dengan harga dia. Iwan Talam Char Kway Teow. Iya ke Iwan Talam Char Kway Teow? Bukan Iwan Char Kway Teow tu. Iwan Char Kway Teow lah. Habis kurang lah. Char Kway Teow Talam lah. Yes. Iwan Char Kway Teow tu. Aku first time makan mah Char Kway Teow dalam talam yang penuh dengan seafood. Yes. Itu aku rasa paling tak masuk akal lah. Paling tak masuk akal lah. Yes. Dia tak adalah sedap mana. Tapi dari segi value, money value. Yes. Dia sangat-sangat berbaloi. Itu yang penting kan. Maksudnya mah, kalau poket koring. Situ lah tompek. Situ lah tompek. Nampak? Tak, aku cakap Minang, tompek. Kalau poket kau kering, itulah kau pergi. Maksudnya, dia sedap dia tu, taklah sampai kita teringat-ingat macam dia maju ni level tu. Betul. Dengan murah dia tu, dengan dia punya banyaknya portion tu, memang boleh makan sampai kenyang lah. Kita tak teringat dia punya sedap, kita teringat ni punya lauk. Kita tak boleh brain dia punya harga versus lauk yang dia bagi tu. Banyak gila. Ada ketam, ada ikan, ada udang, ada sotong, kerang, siput, belut, semua ada. Semualah. Ular. Ular tak ada. Itu lah. Jadi bila kita mengimbau balik antara makanan-makanan yang mengingatkan kita tentang Belah Utara ni, dia rasa macam nak pergi lagi lah. Dia rasa lapar sebenarnya. Rasa lapar. Dia membuatkan kita rasa lapar. Sebenarnya kita tak buat benda bulan puasa. Kalau kita buat bulan puasa, aku rasa merangkak je hari. Hari ni je, Aim. Esok pagi, pukul 9 pagi, tergerak utara. Okay, best lah. So, Man, dalam 5 ni, Man. Dalam 5, kita ada Den Maju. Kita ada mi sotong. Roti jala. Kita ada Iwan Char Kway Teow. Daging bakar sadar. Mana paling suka? Paling kau suka? Paling kau suka? Paling aku suka lah. Paling aku suka adalah dia punya roti jala Taman Tun Sadun. Sebab. Nasi Den Maju memang bagi aku one of the best. Tapi dia bukan one of the best in Malaysia. Sebab ada juga, kita pernah rasa juga nasi kandar yang sedap juga dekat Shah Alam. Apa ni? Simpan lah. Yes. Jadi yang tu adalah bagi aku, jadi roti jala tu, tempat lain tak dapat. Yes, aku agree bab tu. So sebab tu aku pilih roti jala. Kalau aku pilih daging bakar sadau. Betul. Itu terbaik. Okay. Jadi kalau korang belum tengok lagi video-video kecap makan yang ni, yang kita orang sebut yang ni, korang boleh cari dekat YouTube ataupun dekat Facebook kita orang. Okay? Betul. Itulah kita sajalah nak come out dengan satu episod yang kita panggil apa? Top 5. Throwback. Top 5 throwback. Sebab kadang-kadang bila kita ingat balik benda kita dah makan tu, dia membuatkan kita rasa bersyukur. Bersyukur, Alhamdulillah. Sebab bukan semua orang dapat makan apa kita makan tu. Betul. Nampak tak? Kau pernah tengok bukan tak? Bukan semua orang dapat berjalan. Betul. Nak pergi makan. Betul. Orang busy sangat. Member aku mah, hari-hari main game kat rumah. Main game.
Dia tak, dia bila tengok itu bukan tak dapat jalan, itu tak nak jalan, tak nak keluar rumah. Dia mah. Kau cakap member kau. Dia tak nak mah. Dia tu bila dia nak makan je, dia nak makan ni, dia buka kecap makan. Oh, okey. So, dia makan Maggi je mah. Tapi bila dia tengok aku makan burger atau daging dia bakar, rasa tu, dia rasa macam ah, dia bayangkan lah. Dia punya Maggi tu mah tukar jadi burger. Dia punya level dalam nasi. Dahsyat. Okey. Okey guys. Jadi kita jumpa lagi dalam episod kecap makan yang akan datang, yang mana kita ada 3 episod mah. 3 episod. 3 episod throwback ni. Yeah, alright. Kita jumpa lagi dalam episod throwback yang akan datang. Ciao.